Aparat kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Bali dan Polres Bandung sebarkan 4 foto napi lapas kerobokan yang kabur Senin pagi. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap 4 napi asing tersebut. Dari hasil olah TKP, petugas hanya menemukan sejumlah ember di sekitar lubang. Hingga Senin malam penyelidikan masih berlangsung, termasuk pemeriksaan saksi dan CCTV milik warga. Yang 4 narapidana asing di Blok B Lapas Kerobokan diduga kabur melalui lubang septic tank sepanjang 15 meter Senin pagi. Kami sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk melakukan pencekalan ya, untuk narapidana tersebut. Dan kita sudah menyampaikan ke jajaran Polres di wilayah Bali dan kita akan menyampaikan seluruh Polres di wilayah Indonesia untuk melakukan pemantauan terhadap narapidana yang kabur tersebut.